Penduduk Taman Perumahan di Taman Bunga Raya Bukit Beruang gempar dengan penemuan dua bom asap yang masih aktif di sebuah rumah dalam kejadian pada Isnin 9 September. Kedua-dua bom asap berkenaan ditemui pemilik rumah yang sedang melakukan kerja pembersihan di hadapan rumahnya kira-kira jam 9.40 pagi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Afzaniza Ahmad berkata pihaknya dimaklumkan penemuan itu oleh lelaki pemilik rumah berusia 43 tahun. Beliau kata susulan itu unit pemusnah bom UBB dan pasukan forensik bergegas ke lokasi kejadian bagi melakukan siasatan.